Eh, Budi, baru pulang, Bud. Huh?
Sekolah lagi, malesin banget dah. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini lebih mendingan lah dibanding SMK 69 Cancuk dulu. Di sini seger udaranya. Ya, mendingan seger kalau deket bunda. Tadi nama lu siapa? Budi kan ya? Ho-ho. Takut lupa gua. Oh iya, Bud. Lu kenapa pindah ke sini? Kalau gua sih agak terpaksa di sini. Gara-gara kagak dapat di sekolah lain. Nilai UN gua pas-pasan. Tapi walaupun pas-pasan, yang penting gua jujur. Angkatan gua dulu pada gede nilainya gara-gara pakai KJ. Yang jual sih katanya abang-abangan yang udah lulus. Jadi mereka kerjasama gitu sama orang dalam pemerintah. Oh, yay! Yay! Oke. But. Lu ntar mau pesen apa di kantin? Iya, gue lupa. Lu kan murid baru di sini ya. Mana mungkin tahu ada apa aja di kantin? Saran gue, mie goreng aja. Enak, murah, praktis, dan kenyang pastinya. Tapi ada menu lain juga sih, kayak batagor, rawon, pecel lele, seblak, nasi goreng, banyak dah. Lu mau yang mana? Samain aja. Oke. Kagak enaknya di SMK gini, Bud. Sejauh mata memandang, batangan semua. Beda sama SMA kali ya. Ada sih jurusan fashion. Oke. Kenapa nggak kasih tahu sekarang aja, Bob? Nggak aman, Bud, kalau sekarang. Mending di kelas aja. Oke. Intinya sih, SMK ini agak beda dari SMK lainnya. Perasaan gue kok, SMK Cipta Wiyata ini nggak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancu ya. Tapi, semoga aja perasaan gue salah, Bud. Nasihat gue yang tadi, jangan dilupain ya. Yang mana? Soal Sophia. Jangan deketin doi kalau mau hidup lu tenang di sini. Oke. BTW, Richard itu agak aneh loh, Bud. Kenapa? Dari kelas 10 sampai kelas 12, gue gak pernah tahu dia jurusan apa dan kelas apa. Lu pernah nanya gak? Pernah. Tapi dia bilang rahasia. Oke. Apa gunanya kita susah-susah sekolah, Bas? Oke. Bud,
pulang lewat mana? Lewat jalan. Yeh, serius? Nah, apa emang? Kalau searah, bareng aja yuk. Gua lewat jalan Mampang. Gua juga lewat situ. Nah, ya udah, bareng aja. Bebas. Cuman barengnya enggak lama-lama. Rumah. Astaga. Anjir. Ngapa? Kok lu bisa berantem dah anjing? Gimana caranya, Cok? Mau ajarin gua apa? Jangan pelit-pelit. Ntar kuburannya sempit. Hai. Pak Boy.